Oke guys, hari ini kita akan melatih otot tricep dan bisep. Gimana caranya? Ini tutorialnya, oke? Oke teman-teman, ini untuk melatih otot bisep. Teman-teman bisa bikin kayak gini. Gerakannya pelan saja. Pra, lengnya pantau, pra. Ya, pra. Masuk dulu, pra masuk. Konten apa, pra? Kenapa itu? Bisa. Suruh pada maju dari YouTube. Bisa, pra. Ada itu. Duduk. Gimana, pra? Dari rumah, pra. Rokok dulu, pra. Rokok lagi, pra. Nggak, pra. No, pra. Sehat. Baru agak parah ya. Ini ngerokok lagi nih. Apa cerita nih, Pra? Datang kemarin. Tutup dulu pintunya ya. Mana aku dengar ngerokok. Ada sih enggak datang untuk, Pra? Iya. Ini ngerokok apaan? Enggak ngerokok, Pra. Sehatan. Apa ceritanya, Pra? Tiba-tiba datang kemari. Ujung-ujungnya enggak duit ini kan? Nanti duit pula. Apa yang ceritakan kemari? Pak. Bukan, Pra. Apa orang langsung takut duitnya gini? Tahu lah di Medan ini kan susah nyari kerja. Aku sama bosku sering berantem aku. Entah rokok aja tadi ngutang aku. Apa enaknya di rumah masih buat duitin. Aku kerja pun enggak, Pra. Rencana aku murah tau bukan baru, Pra. Gimana solusinya? Pra, ngapain lah kekan baru? Kutanya lu apa dulu? Udah berapa kali jadi kerja? Ini, Pra, aku kekan baru. Rencana aku cari-cari kerja lah, sekalian cari-cari pengalaman dulu. Di Medan ini pun aku udah gak kerja lagi. Bakal nyari kerja di sini. Rencana aku kesana, ya kalau ada kerja bagus lah, sekalian cari pengalaman. Biar tahu aku hidup itu kayak mana di tanah rantau itu, ya kan? Lagian kalau di Medan ini, asik berantem aja aku sama bosku. 2 bulan aja aku rencana di sana, Pra. Jadi kalau gak dapat lah 2 bulan, kemana ujung cerita aparan lagi? Ya pulang lagi aku kesini, Pra, kalau udah gak makan lagi di sana. Oh, ala Pra. Kesana ongkos, gak dapat kerjaan balik kemari. Bagus di sini aja. Para merantuk sana nanti di sana bukannya ada keluarga. Berapa beli rokok ini sebungkus? 20.000 kali 30-an 600.000. Bagus kayak aku beli peralatan fitness. Peralatan YouTube itu di sini. Dapat duit, tapi mesti sabar lah dulu. Kayak gini lah. Udah berapa tahun Pra merokok? Udah lama lah, Pra. Sejak tamat sekolah lah aku merokok nih, sampai sekarang ini. Itulah 20.000 Pra beli 1 hari. Kali 30 hari. Udah 740. Kali setahun, udah 7 jutaan. Pra bilang 3 tahun lebih Pra merokok. Kali 3 tahun 21 juta apa? Udah bisa kita beli Honda Jazz. Gitu kan? Juga ya. Jadi apa? Udah berapa tahun enggak merokok? Menjak aku suka keluar lagi gini lah. Udah ada setahun lah kira-kira. Udah setahun. Jadi udah dapat apa Pak setahun enggak merokok? Belum ada. Ah. Mana ya aku bilang kalau berhenti merokok 3 tahun bisa beli mobil. Ya udah setahun kok berhenti gak bisa beli apa-apa. Bah. Pikir tadi udah punya rumah kok udah punya mobil. Udah isap aja rokoknya, banyak kali cerita sama saya. Udah isap aja dulu. Udah setahun kok berhenti merokok kan? Iya. Mana mobilmu? Gak ada kan? Aku 3 tahun merokok, bisa beli rokok tiap hari. Apaan yang merokok? Tingkat sehat itu aja. Ah, banyak kali cerita. Ah, bukan gitu, Pra. Bukan masalah duitnya. Kesehatan juga kan penting itu. Macam ini lah 20.000, belum posisi belum kerja. Apa enggak dimarahin bosku kau? Kalau bisa berhenti kena rokok ini.
Iya juga pra ya. Iya harus kayak gitu pra. Kalaupun ada niat pra mau merantau, bagus-bagus lah. Udah gitu lah itu pra. Bagus-bagus lah merantau. Minta doa sama orang tua biar berhasil nanti di perantauan. Kalaupun nggak dapat kerjaan ya lumayan pengalaman kerja bisa di sana. Kayak gitu lah itu pra. Jadi pulang aku pra. Pak. Ya pulang lah. Pertama perlu sama orang tua. Dua orang tua itu juga perlu nih itu. Biar kita berhasil di perantauan. Itulah pra. Kasih lah nasihatnya pra. Pulang aku pra. Oke oke pra. Hati-hati ya pra ya. Ya pra ya. Aku bilangnya itulah. Bagus-bagus lah di perantauannya. Iya pra. Oke lah pra, balik aku pra ya. Oke oke pra oke. Hati-hati ya pra ya. Ya pra. Hei, pra, pra. Jadi gagal konten gue ini. Dibangun lagi dulu ini lah. Dimana-mana sih kerja, kayak mana mau dapat duit. Udah gak kerja. Merokok lagi. Pikir tadi ngasih solusi dia. Makanya cuma kayak gitu aja. Mari nasihat ya. Pak. Jelas juga ini. Bukan gitu pra, bukan masalah duitnya. Kesehatan juga kan penting itu. Macam ini lah 20 ribu. Belum posisi belum kerja. Apa gak dimarahi bosku kau? Kalau bisa berhenti kena rokok ini. Kat-kat. Pra. Ngapain lah kat-kat baru? Kutanya lu lapar dulu. Udah berapa kali jadi kerja? Bagus kita di sini bikin YouTube. Tapi mesti sabar. Banyak jalannya berarti bang para merantuk sana nanti di sana bukannya ada keluarga. Berapa beli rokok ini sebungkus? 20 ribu. Kat. Gak dapat kerjaan balik kemari. Bagus di sini aja. Macam ini lah dulu rokok ini. Berapa apa? Oke.